Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Demikian bunyinya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya seorang ayah, saya disebut juga sebagai bapa. Saya punya 3 anak dan saya mau pastikan bahwa ketiga anak saya tidak akan kelaparan. Saya pastikan anak-anak saya akan saya jagai, akan saya lindungi, saya proteksi sedemikian rupa. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab dengan jelas bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Saya percaya kalau Tuhan adalah Bapa kita, berarti kita adalah anak-anak-Nya. Saya punya keyakinan dan punya iman sebagai Bapa yang baik. Maka Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga, Ia akan memelihara saudara, Ia akan mencukupi saudara, Ia akan melindungi saudara, Ia akan menjagai saudara. Hari-hari ini kita ditakutkan dengan wabah yang namanya COVID-19. Tapi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, Alkitab katakan ketika saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan takut akan Dia, sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita pasti dijagai, kita pasti dilindungi, kita pasti diberkati. Amin.